sangat-sangat sakit. Saya lihat aduh sedih. Pakai alat berat nih, pakai alat berat pakai. Tata. Ya, betul. Yang mana tempat-tempat ini kan perlu kita tata. Kita apa yang ada kita bukan berarti bahwa kita mengorbankan ini terus kita biarkan. Kita pasti akan buat sesuatu hal yang baru lagi. Begitu. Oke. Pertanyaan saya lanjutkan ke Bapak Desa. Pariwisata kita dukung 100% loh. Tapi bukan tanaman yang ada yang menjadi penyangga abrasi dikorbankan. Tidak bisa begitu. Iya, tapi kan tidak bisa begitu. Kita juga kan pasti setelah kita apa? Ini kan kita pasti mustahil untuk menanamkan dalam 1-2 tahun bulan ini untuk dia mesti menangkap seperti itu setiap kita. Iya. Mustahil. Sakit. Saya akan gerakan masyarakat tanpa melebar desa. Duduk itu tempat. Tidak boleh kegiatan itu supaya tanaman yang ada itu bisa tumbuh kembali. Sakit. Saja, iya. Sakit Bapak Desa. Saya rasa, aduh. Kenapa teman-teman Bapak Desa tidak duduk bersama tokoh masyarakat di sini yang adalah 11 kepala suku di desa ini. Tambah Lolong dan Babolak. Dengan yang suku yang ada di sini, 13 suku untuk duduk bersama dan komitmen seperti apa Bapak Desa. Saya prihatin sekali korbankan itu. Percaya atau tidak potong sampai jari, 10 tahun ke depan hancur. SD jadi hancur, daerah ini menjadi hancur. Pekuburan itu dia out, kan? Percaya saya atau tidak? 10 tahun ke depan. Sangat-sangat sakit. Saya lihat aduh sedih. Pakai alat berat Pak Desa. Saya tidak rekam, saya tidak pernah. Kita dua kakak adik, tidak, kita dua lahir, HP bunyi, kita saya dua tidak. Lahir besar di Mingar ini, saya hanya mau sakit saya. Bapak mereka pilih saya untuk mempertahankan desa ini seperti apa. Pariwisata kita siap pariwisata. Alam itu lebih indah ketimbang ditata lalu korbankan yang lain. Sedih. Tapi, nantilah. Saya yakin anak-anak muda, saya akan bergerak dan mereka stopkan kegiatan. Kita biarkan tanaman ini tumbuh kembali. Dan kami akan tanam kembali. Sponsor saya. Saya siap bertanggung jawab di desa ini. Kami akan lakukan tanam kembali. Saya minta adik-adik yang ada ini dukung saya dan tuan tanah dan segenap aparat lembaga ini. Untuk tanam kembali. Jangan lakukan kegiatan.